Eh mana dibaca? Dibaca ya, Hua. Coba baca. Ibrahim. Takdimnya Syekh bin Baz dibaca. Ada. Ada enggak? Takdimnya Syekh bin Baz ada. Tengok-tengok kitab di sini. Yang baru nih. Ini cetakan ini, tidak tahu ini. Cetakan warna-warni ini mana ini? Ada ini. Ada. Yang ada aja, yang ada siapa punya? Yang ada enggak? Siapa yang punya? Yang ada? Antum, betul. Muhammad Faqih, Muhammad Hamid. Lima alimil. As-Syekhi. Mana kala aksaroha? Gue rohani. Wa'idha'ifa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
Amma ba'd. Baik ya ikhwah, insyaallah pada malam hari ini kita mulai mengkaji kitab kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Dan kitab ini sebagaimana telah kita ketahui bersama, kitab yang tidak asing pada ahli sunnah wal jamaah, pada salafiyin, pada ta'ifah mansurah. Kitab ini jadikan mata pelajaran dalam semua madrasah-madrasah salafiyah ahli sunnah wal jamaah. Dan perlu diketahui juga sebelumnya tentang kitab Fathul Majid ini, di antara kita sendiri telah melewati sebagian waktu dulu dari tahun 2001 sampai tahun ini sekitar berapa tahun? 19 tahun. Kita mungkin melewati kalau enggak salah mungkin 4 kali ini atau 3 kali ini. Jadi kita sudah pernah melewati menyelesaikan dari awal sampai selesai sekitar kalau enggak salah 3 kali. Berapa kali? 3 kali izin. Siapa yang ingat? Itu sekitar 3 kali insyaallah. Jadi ini mungkin kali keempat atau kali ketiga. Karena lamanya kita tinggalkan, enggak kita kasih lagi, maka sebagian ikhwah yang ada di tempat kita ini, Kampung Baru, sebagian ikhwah memberikan usulan untuk diulangi lagi dalam mentaklimkan dan mengajarkan kitab ini. Dan kita tahu bahwasanya tempat ini bukan tempat yang dikatakan pesantren, tapi kita bilang tempat berkumpulnya ikhwah untuk menyampaikan apa, untuk mencari ilmu. Karena mayoritasnya mereka sini berkeluarga, membawa anak istri, membawa cucu. Jadi bukan pesantren, istilahnya mondok. Pesantren itu bahasa kitanya apa? Mondok. Mondok itu bahasa Arabnya ma'had. Ya kan? Jadi ya mungkin di antara anak-anak kita yang ada di sini yang sudah mulai besar, sudah waktunya untuk tekankan mempelajari kitab ini walaupun sudah terulang berkali-kali. Juga kita melihat dari sebagian ikhwah tidak memiliki halaqah untuk kitab ini. Dari para sebagian ikhwah yang memiliki kemampuan untuk mengajar, tidak mengajarkan kitab ini dalam halaqah-halaqah tertentu, maka sebagaimana permintaan tadi sebagian ikhwah untuk diajarkan dan ditaklimkan lagi, kita sambut permintaan sebagian mereka, al-ikhwah al-fadhil, untuk kita ulangi daras ini. Dan telah lalu kemarin dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam kitab Tauhid, akhir syarah beliau menawarkan, apa kalian ingin untuk diulangi lagi daras ini, ulangi dari awal karena semuanya adalah khair. Jadi beliau menawarkan kepada para santri dan para hadirin dalam kitab Tauhid yang ada dalam Syekh Bukhari, beliau menawarkan untuk dikaji ulang lagi. Maka tidak asing, tidak mengherankan kalau kitab ini kita ulangi berkali-kali. Juga semua firman Allah dalam kitab Sahih Bukhari, selesai nanti diulang lagi dari awal. Selesai dipelajari, diulangi dari awal. Jadi thariqah seperti itu bukan thariqah yang asing. Jadi ahlul ilm sabar dalam mengajarkan kitab walaupun berjalan bertahun-tahun nanti diulang lagi dari awal lagi. Ya kan? Jadi kata beliau, kata Syekh bin Baz dalam akhir kalimat beliau, la yusba' minhu, tidak ada kenyangnya dari mempelajari kitab Tauhid. Enggak ada kenyangnya. Maka kita enggak merasa kenyang, enggak merasa kemudian sudah puas, enggak belajar lagi tentang kitab ini dari kitab yang lain, enggak harus. Ya kan? Bahkan kita ulangi lagi, kita kasih lagi, siapa tahu nanti ada faedah baru. Atau ada kalimat yang dulu belum paham, sekarang ada tampil dari sebagian ikhwah sehingga kita paham. Dan semisalnya, ini sangat penting. Dan untuk diketahui bahwasanya kitab ini telah ditakdim oleh Syekh bin Baz, yakni Fathul Majid, sekalian taliknya, catatan kaki. Ini telah dikoreksi lagi oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Artinya beberapa kalimat yang didatangkan oleh al-mu'allik, Syekh Muhammad Ahmad Fiqih,
diridai oleh Syekh bin Baz. Sebagian yang enggak diridai diberikan penjelasan. Dan kalamnya Syekh bin Baz di situ dikasih tanda apa? Gambar bintang. Kalamnya Syekh bin Baz dikasih tanda gambar bintang. Ini soal tadi dalam dalam mukadimah telah jelaskan. Dan kitab ini dulu saya bawa dari Pakistan ke Saudi ke Indonesia. Ya kan? Kitab ini punya kawan kita dari Maroko. Namanya Abdurrahman. Namanya Abu Abdurrahman dari Maroko, tertinggal di Pakistan. Lalu karena dakwah kita di sana dibilang sudah dakwah dibubarkan oleh serbu oleh ikhwan muslimin dan kawan-kawannya. Ya kan? Ahzab, Hizbiyin. Sehingga kawan-kawan ikhwan dari beberapa penjuru negara yang ada di dunia ini balik ke tempatnya masing-masing, sebab mereka ada yang mencari ilmu. Dan di antara ikhwan yang pernah di sana kita temui, kawan kita Abdurrahman, Abu Abdurrahman dari Maroko. Kita beliau ini tertinggal di Pakistan, akhirnya saya pungut, saya ambil. Itu tertulis dalam sampul, sepatutnya bagi seorang talabul ilm menghafal beberapa kitab berikut ini, antaranya adalah Usul Salasa, Kitab Usubuha, Kitab Kasbusubuhat, Akidah Wasitiyah, Matan Akidah Wasitiyah, Matan Akidah Tahawiyah, Matan Akidah Al-Hamawiyah, dan apa? Kitab Tauhid ini. Matan Kitab Matan apa? Matan Fathul Majid, Kitab Tauhid. Kasbusubuhat dan Al-Arba'in Nawawiyahnya ada tujuh. Ada tujuh nama-nama kitab yang ditulis oleh beliau di sini, sepatutnya bagi seorang talibul ilm, ya kan, min hifdi al-ati menghafal beberapa kitab berikut ini, yaitu, saya ulangi, satu, Usul Salasa, dua, Kitab Tauhid, nah, al-ladhi haqqullahi alal-abid, yang ketiga, Matan Aqidah Wasithiyah, yang keempat, Matan Aqidah Tahawiyah, yang kelima, Matan Aqidah Al-Hamawiyah, yang keenam, Kasbus Subuhat, yang ketujuh, Al-Arba'ina Nawawiyah. Jadi, demikian maka kemarin telah sampaikan mantum, ya kan? Seandainya ada yang mampu menghafal matan Kitab Tauhid, ini adalah Yuskaru, lalu disyukuri. Baik. Kita bertemu ke dimatan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Takdimun. Ini takdim, mukadimah pendahuluan dari kalamnya Syekh bin Baz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Faqad talaqtu 'alal hawasi allati wada'a al-ustad al-lama Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Kata beliau, adapun setelah khutbatul hajah, maka sungguh telah saya melihat, saya mentelaah al-hawasi, ya ini catatan kaki, catatan samping. Al-hawasi itu catatan apa? Samping ada matan, atau ada sarah, kemudian di samping kanan kiri, dikasih catatan namanya apa? Hawasi. Hawasi adalah lafaz jamak, mufradnya apa? Hasiyah. Hasiyatun jamaknya hawasi. Ini saya telah menelaah catatan kaki yang diletakkan oleh Al-Ustadz Al-Allamah Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Ini aslinya Mesir. Syekh Muhammad Hamid Fiqi aslinya Mesir. Ala kitab Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Jadi beberapa hawasi, beberapa catatan kaki telah diletakkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hamid Fiqi pada kitab Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Ta'lif, ta'lif al-imam al-allama al-muhakkik Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh al-imam al-mujadid al-lima alim al-islam fi qarn tsani asar al-hijri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi al-Hambali rahimahumullah jami'ah. Yani, ta'lif yang dibawakan oleh Syekh Muhammad al-Fiqi ini adalah diberikan kepada Fathul Majid. Fathul Majid, nah ini, nama syarah untuk Kitab Tauhid. Fathul Majid ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allama Muhakkik. Al-Imam Al-Allama Al-Muhakkik Syekh Abdurrahman bin Hasan.
Abdurrahman bin Hasan, ya Abdurrahman, putranya Hasan. Hasan putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bin Syekh Al-Imam Mujaddid. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang imam, seorang mujaddid, pembaru. Pembaru lima alimil Islam. Ma'alim. Jadi panji-panji Islam yang sudah mulai rapuh di zamannya beliau diperbarui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali rahimahumullah jami'an. Jadi mazhab beliau mazhab Al-Imam Ahmad. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang bermazhab dengan mazhabnya Imam Ahmad. Tapi sebagaimana perlu dikenal bahwasanya seorang yang bermazhab dalam masalah seperti ini, juga orang yang termasuk diantara para ulama, enggak harus muqallid, enggak harus kemudian taklid apa yang ada dalam mazhab itu diikuti. Cuma yang namanya seorang yang bermazhab ini mayoritasnya ketika merujukkan suatu permasalahan fikih ya, ini biasanya menggunakan usul mazhabnya. Ya kan? Maka oleh itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau adalah bermadzhab Hambali, kebanyakan terjihad dalam perkara-perkara fikih ya, usulnya kembali kepada mazhab Imam Ahmad. Jadi seorang yang dikatakan Syafi'i, mazhab Syafi'i berarti ketika memberikan terjihad dengan dalam masalah-masalah fikih ya, kembalinya kepada usul yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Demikian juga kalau bermadzhab dengan mazhab Maliki, Hanafi dan yang lainnya. Mafhum itu namanya orang yang bermadzhab. Maka diantaranya ulama kita hari ini seperti Syekh Ibnu Utsaimin Al-Hambali, Syekh Ali Bassam, Syekh Abdullah Bassam, juga Hambali. Cuma enggak harus muqallid. Cuma kebanyakan terjihad dalam salah fikiyah, tarjihnya menggunakan usul madzhabnya. Mafhum? Maka ketika kita dulu di Saudi Arabia, ketika ingin belajar usul fikih, Syekh kami yang disitu ada seorang qadhi tamyiz di mahkamah di pengadilan agama di Mekah, sebabnya saya ini Hambali, kalau kamu mau belajar sama saya ya saya ajar usul fikih ala mazhab Al-Hanabilah gitu. Nah itu orang yang bermazhab. Cuma yang namanya para ulama enggak harus muqallid, enggak harus kemudian apa yang ada dalam mazhabnya diikuti, yang selainnya ditolak. Kecuali seorang yang mutasib dengan mazhab. Cuma walaupun sedikit banyak, kadang terpengaruh. Lain dengan Syekh bin Baz, beliau seorang yang mustaqil, berdiri sendiri di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak mengacu kepada mazhab tertentu. Jadi mengikuti mazhabnya Ahlul Hadis. Jadi beliau beda dengan ulama-ulama Saudi yang lain. Mahfum? Nah itu. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, Syekh Abdurrahman Sa'di, ini dari kalangan Hanabilah. Tapi belum demikian, ya kan? Banyak para ulama yang mengatakan, seandainya saya harus dipaksa bermadzhab, saya memilih madzhabnya Imam Ahmad. Karena madzhabnya adalah madzhab yang paling terdekat kepada al-haq, yang paling jauh dari ra'yu, pendapat melulu dari ra'yu, dari pikiran. Ya kan? Juga Ibnu Hazm, seorang yang paling pedas dalam kritisannya terhadap para madzhab, para ashabul madzhab, atau para orang-orang yang bermadzhab, Ibnu Hazm sendiri termasuk orang yang memberikan toleransi besar terhadap madzhabnya Imam Ahmad. Ini masalah tamadzhub, masalah apa orang yang bermadzhab. Maka di sini dikatakan Al-Hambali, maksudnya apa? Beliau adalah orang yang mengikuti madzhab Imam Ahmad, cuma bukan berarti kemudian beliau mengikut taklid apa saja yang ada di sana. Cuma kebanyakan tarjihat, perkara-perkara yang dirojekan menggunakan usul madzhabnya Imam Ahmad. Wallahu alam, kata Ibnu Utsaimin bahwa al-faidhuha katsiratul faidah. Jadi saya mendapati taklik ini hawasi tadi al-faidhuha dan merha ini kembali kepada al-hawasi. Ya kan? Saya jumpai catatan kaki yang diberikan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqih Al-Misri. Nah ini adalah hawasi yang banyak faedahnya.
Qad ajada fiha wa apa ada. Beliau Syekh Muhammad Ahmad Fikih telah ajar, telah berbuat bagus, berbuat baik dalam khawasnya, dalam talik-taliknya, dan telah memberikan faedah. Wa naqala aktsara min quratil uyun. Nah, kebanyakan taklik dari Syekh Muhammad Hamid Fikih dinukil oleh beliau dari Quratul Uyun. Quratul Uyun Muwahidin. Nah, judul kitabnya apa? Agak tipis kitabnya separuh ini. Tebelnya sekitar separuhnya ini. Itu Quratul Uyun Muwahidin. Dulu kita di Pakistan, ketika belajar di Jahlem sama Syekh Sanaullah Zaidi, diajarkan dengan kitab Quratul Uyun Muwahidin. Nah, Quratul Uyun ini punyanya Syekh Abdurrahman Madzkur. Jadi punyanya Syekh Abdurrahman yang sekarang punya Fathul Majid ini. Jadi Syekh Abdurrahman itu punya syarah untuk kitab Tauhid, diantaranya apa? Quratul Uyun, diantaranya apa? Fathul Majid. Cuma yang paling terkenal adalah Fathul Majid. Gara'ani, ya kan? Jadi beberapa hawasi, beberapa komentar tadi, taklik dari kalamnya Syekh Muhammad Ahmad Fikih, kebanyakan yang dinukil dari kalamnya Syekh Abdurrahman yang dalam kitab apa? Quratul Uyun. Gara anni wajadtu fiha akhtaan qalilatan. Nah, melainkan saya mendapatkan dalam hawasi tadi, dalam catatan kaki itu, ada beberapa kesalahan tapi sedikit. Faraitu tambiha alaiha, maka saya punya pandangan untuk diberikan tambih perhatian atas beberapa kesalahan tadi. Fi mawadhi'a, pada tempat-tempat yang nanti akan dilewati oleh pembaca. Dengan tanda binujumin tamyizan laha andal hawasi al asliya. Dengan tanda apa? Gambar bintang. Binujumin tamyizan sebagai tanda, apa? Dengan tanda gambar bintang sebagai bentuk perbedaan, ya kan? Untuk gambar-gambar itu dari komentar-komentar yang asli dari Syekh Muhammad Hamid Fikih. Jadi Syekh Muhammad Fikih telah memberikan taklik catatan kaki. Nah, di sana ada sebagian kesalahan diluruskan oleh Syekh bin Fas, dikasih tanda apa? Bintang. Jadi kalau kita menjumpai nanti di akhirnya tanda bintang, berarti punyanya Syekh bin Fas. Was'alullah ayyan fa'abiha kullaman tal'alaiha. Beliau memberikan suatu doa, ya kan? Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya taklik ini, ya kan, yang dibawakan oleh beliau, juga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Fikih, ya kan, semoga Allah memberikan manfaat dengan talik-talik itu pada seluruh yang mentelaah atasnya. Wa yudzaifal ajra alal jami, dan semoga saja Allah memberikan, melipat gandakan pahala untuk seluruh. Siapa seluruh? Ya beliau sendiri, ya Syekh Muhammad Ahmad Fikih, ya Syekh Abdurrahman, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inna uswatun karim wa hadza bayanu tilka tambihat. Inilah penjelasan beberapa tambihat, beberapa perhatian atau kalam yang isinya untuk pelurusan dari kalamnya Syekh Muhammad Ahmad Fikih. Wallahu wali taufik. Ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Rais Al-Am li Idaratil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' wa Da'a wal Irsad. Jadi mukadimah ditulis oleh Syekh bin Bas. Beliau adalah seorang rais, pemimpin umum untuk Idaratul Buhus. Ya kan, untuk Idaratul Buhus, ya, maksudnya untuk pembahasan-pembahasan ilmiah dan fatwa dan dakwah dan bimbingan. Tapi ya, adapun catatan-catatan yang lain yang antum miliki, mungkin sebagian ada mukadimah yang luas dari muhakkik dan yang lainnya. Ini enggak harus sama. Enggak harus sama. Punya anak, enggak ada kecuali apa? Jadi langsung dari kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kalau punya antum mungkin ada beberapa lembar yang dibawakan oleh siapa? Oleh mu'alif. Ya. Punya antum? Jadi sebagian cetakan yang enggak ada, biasanya enggak ada, kita langsung saja membaca kalamnya Syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Dikenal dengan apa? Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Dari kalimat Al-Syekh ini perlu dipahami. Jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, yakni dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Syekh Abdurrahman ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nahum. Nah itu. Baik. Qala rahimahullah ta'ala Syekh Abdurrahman bin Hasan
Al-Syekh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulilmutakin wala udwana illa ala zalimin. Kalmubtadi'al wal musyrikin. Tengok di sini. Baris pertama yang kita pernah tengok. Beliau mengatakan segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Wal'akibatulilmutakin. Dan keberakhiran yang bagus, yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wal'akibatulilmutakin maknanya apa? Dan keberakhiran yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal dzalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Kal mubtadi awal musyrikin. Siapa orang-orang yang zalim yang harus dimusuhi? Mubtadi'ah dan musyrikin, ahlul bid'ah dan musyrikin. Ini baris pertama kita baca dalam mukadimah Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Mafhum di sini? Wala udwana illa ala dzalimin kal mubtadi awal musyrikin. Jadi segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, dan semoga keberkahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim seperti ahlul bid'ah dan musyrikin. Paham? Jadi gamblang kalamnya, termasuk permusuhan yang harus dilancarkan oleh ahlus sunnah terhadap apa? Ahlul bid'ah dan ahlus syirik. Mafhum? Jadi itu permusuhan. Kalam ini kalam, kalau saja kalam ini perlu taklik, dikomentari, dan diluruskan. Tentunya ada di sini, enggak ada taklik. Berarti dari kalamnya, Syekh Makal Sbiki, Syekh bin Bas meridai kalam ini. Mafhum? Permusuhan harus dilancarkan terhadap mubtadi'ah dan musyrikin. Nah. Jadi mereka harus diberikan permusuhan. Nah, bagaimana permusuhan terhadap mubtadi'ah? Penjelasannya nanti dalam kitab ini penuh dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir penjelasannya penuh. Ya kan? Setiap halaman akan kita jumpai tentang bagaimana sikap permusuhannya ahlus sunnah terhadap mubtadi'ah dan musyrikin. Maka dari sini enggak ada yang namanya apa? Toleransi terhadap umat beragama, toleransi terhadap bid'ah dan yang lainnya. Harus dijelaskan bid'ah itu bid'ah, ya. Syirik itu syirik. Radhiya man radhiya, ghadiba man ghadiba, sakhita man sakhita. Ya, siapa yang rida silakan rida, silakan marah siapa marah, kalau murka silakan murka. Mafhum? Nah, itu. Jadi kitab ini harus diberikan penjelasan sesuai dengan kemauan yang menjelaskan, bukan kemudian diambil sebagiannya nanti bergabung dengan ahlul bidah. Bergabung dengan musyrikin. Katanya dengan alasan mewarnai dan yang semisalnya. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu la syarika lah. Satu-satunya ilah. Tidak ada sekutu baginya. Siapa Allah di sini? Ilahul awwalin. Sesembahannya al-awwalin dan akhirin. Allah adalah sesembahannya orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir. Mafhum? Jadi sesembahan yang wajib disembah adalah cuma Allah toh. Itu sesembahannya manusia semuanya yang berhak disembah. Ada sesembahan yang lain yang segitu banyak. Walaupun mereka dikatakan sesembahan, tapi tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Ya kan? Wa qayyumus samawati wal ardh. Sesembahan yang tadi sesembahannya para al-awwalin wal akhirin, dia adalah qayyumus samawati yang menegakkan langit-langit dan bumi. Yang menegakkan seluruh langit dan seluruh bumi. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tengok. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini adalah pujian yang paling sempurna. Pujian terhadap Muhammad adalah dengan pujian bahwasanya beliau adalah hambanya Allah dan putusannya, pujian yang paling sempurna. Ya kan? Enggak perlu dengan tambahan apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enggak harus. Mabuk? Maka kita bilang bahwasanya Muhammad adalah abdu wa rasul. Cukup. Ini sudah pujian yang paling agung terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khairatuhu, pilihannya Allah Ta'ala.
min khalqihi ajma'in. Jadi saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan Rasul dan pilihannya Allah dari seluruh makhluknya semuanya. Ajma'in dari ta'kid. Dari kalimat khalq. Fadal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi. Bukan Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawa'iha. Tibil kulub wa dawa'iha. Wa sifaul abdan. Wa afiatul abdan wa sifaiha. Anda dengar gak di sebuah speaker? Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawa'iha wa afiatil abdan wa sifaiha. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, semoga Allah bersolawat pada Muhammad, obatnya hati, ya kan, dan penyembuhnya hati, penyembuhnya badan, penyelamat badan dan penyelamat dan apa dan penyembuhnya badan. Berarti Muhammad menurut beliau Nabi kita sebagai apa? Penyembuh. Penyembuh hati, obatnya badan. Nah, itu syirik. Itu syirik. Anda dengar enggak sebab-sebab? Dengar. Dengar toh atau enggak tahu enggak paham maksudnya? Nah, dengar toh tentunya kadang enggak paham maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulub wasifaiha wa afiyatil abdan wa tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha. Ini disepeker-sepeker, disuarakan, disenandungkan, tua muda diajari, paham atau enggak paham itu adalah suara mereka. Di antara mereka yang paham dan mereka yang enggak paham. Dasar kambing. Kambing gembel. Ya kan? Jadi diajari syirik. Ya kan? Padahal kan dalam kata apa? Wa idza maridtu fawa yasfin. Ini beliau mengatakan dari salam, wa idza maridtu fawa yasfin. Ketika aku sakit, maka Allah dialah yang menyembuhkan aku. Tapi ini disenandungkan dengan apa? Bahwasanya penyembuh badan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Itu syirik. Walaupun diucapkan dari ujung dunia ke ujung dunia adalah syirik telah disebarkan. Sekarang siapa yang mengingkari? Enggak ada yang kecuali orang yang paham tauhid. Ya kan? Nah, maka itu perlu dibenahi. Maka salawat seperti ini. Adapun salawat yang benar adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum. Jadi salatnya dari itu Allahumma shalli ala ali Muhammad. Ini salawat yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul dalam salat kita, dalam tasyahud kita dan yang lainnya. Nanti setelah ini, setelah anda nanti ada itu Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa sifaiha. Kemudian wa nurul, ada lagi tambahnya itu wa diya'iha. Siapa yang ingat? Nur apa? Jadi sinar bumi ini adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ghulu dalam memuji-muji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum hafal? Siapa si duha? Ketika kecil diajari oleh orang sufi di sana, di sana antum. Sana? Atau siapa yang lain? Nah itu semuanya adalah kalimat syirik. Kalimat syirik. Ya kan? Apa itu? Ini kayak gini mau toleransi, mau dasar negakan daulah Islamiyah. Ya kan? Mau menegakkan keadilan. Ada orang yang ikhwan muslimin, maunya mereka itu semuanya diboyong untuk menegakkan daulah negara Islam. Negara Islam ini kakek aneh kayak. Mbahi kayak. Ya kan? Berarti kan itu. Orang itu yang diboyong oleh orang-orang partai untuk kemauan mereka. Dengan nama Islam. Bohong, dusta. Ya kan? Wu'udun wa'akadib. Janji-janji dan bohong-bohong. Itu yang disebar oleh mereka. Jadi salat Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman wa sallama wa sallim tasliman katsira.
Ini selawat yang benar untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang yang berhak untuk diberikan selawat. Ya kan? Bukan seperti tadi yang disebar oleh manusia, disebar dari syirik, disebar melalui speaker, melalui masjid. Jadi kadang masjid ini bukan untuk dakwah Islam, tapi untuk apa? Untuk dakwah syirik dan bid'ah. Untuk permusuhan terhadap dakwah tauhid. Maka dikatakan, wala udwana illa ala dzalimin, wala udwana illa ala dzalimin, wala kal mubtadi awal musyrikin. Kita ini baca, jangan kemudian dibaca enggak paham maksudnya. Baik. Amma ba'du, adapun setelah itu, ada setelah tadi khutbatul haja, fa inna kitabat tauhid alladzi allafa wa al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab azzalallahu lahu al-ajra wa thawaba. Wa ghafara lahu wa liman ajaba da'watu ila yaumi illa yaumin yaqumul hisab. Qad ja'a badian bi ma'nahu. Qad ja'a badian bi ma'nahu. Jadi kitab tauhid yang telah ditulis oleh al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah memberikan balasan pahala dan thawab bagi beliau, dan semoga Allah mengampuni beliau dan juga mengampuni orang yang menyambut dakwahnya beliau sampai hari tegaknya perhitungan. Paham? Kapan? Hari kiamat. Jadi di sini Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, memberikan suatu doa, semoga Allah membalas beliau penulis dengan balasan ajr wa thawab, dan semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni orang yang menyambut dakwahnya beliau. Ila yaumin, sampai pada satu hari, yakumu al-hisabu, tegaknya perhitungan. Hari kiamat. Jadi kitab ini siapa yang membaca dan yang mentelaah dan yang ingin upaya memahami mendapatkan apa? Rangkuman doa ini. Dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Sabar kiamat. Qad ja'a badian bi ma'nahu, kitab ini dengan syarah yang disarah oleh Syekh apa dengan ya. Kitab yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Rabi ini adalah telah datang badian bi ma'nahu. Jadi kitab tauhid telah datang badian bi ma'nahu. Apa makna badi? Istimewa dalam maknanya. Paham? Kalamun badiun, kalam yang istimewa. Kalam yang apa namanya itu, yang kalam istimewa adalah seperti sastra. Sastra adalah kalam istimewa, karena kalimat sudah dipilih. Kalimat sudah dipilih dengan pilihan yang jeli. Biar maknanya dalam. Biar maknanya sangat menyentuh. Maka oleh itu, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Badak, termasuk datang dengan membawa yang sangat istimewa, indah dan menyenangkan dalam maknanya. Yaitu berupa min bayan tauhid wa bibarohinihi, berupa penjelasan tauhid dengan hujjah-hujjahnya, burhan-burhannya. Paham? Wa jama'a jumalan min adillati, dan beliau telah mengumpulkan beberapa dalil, kan? Banyak dari dalil-dalil tauhid liidahi wa tabyin, untuk menjelaskan tauhid dan membentangkan dan membeberkannya. Itu semuanya adalah untuk menjelaskan tentang kalam badi tadi. Baik. Fasara alaman. Nah, bukan fasara ilman di sini. Fasara alaman. Jadi kita butahid, maka menjadilah alam. Menjadi bendera untuk para muwahidin. Tengok. Jadi kitab ini, kita butahid menjadi apa? Alam. Fasara alaman. Bukan ilman itu bacaannya. Apa? Apa makna alam? Bendera. Alamun bendera. Bendera itu bahasa Arabnya apa? Alamun. Nah. Jamaknya a'lam. Jadi sudah menjadi bendera bagi para muwahidin kitab ini. Wa hujjatan 'alal mulhidin, dan kitab ini juga sebagai bentuk apa? Hujjah. Hujjah yang menepis, yang menyerbu para mulhid. Siapa mulhid? Siapa mulhid? Siapa yang ingat? Apa makna mulhid? Turaman, Ibrahim. Ayo, Pak. Mulhid adalah orang yang merubah, menyelewengkan, ya kan?
Dan orang yang menyelamkan agama dan memasukkan ke dalam agama yang bukan dari agama, itu namanya mulhid. Di antaranya tadi, Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha. Ini termasuk kalam yang mulhid. Ya kan? Kalam yang dimasukkan ke dalam din yang bukan dari din. Apa? Nah itu. Kalam yang mulhid atau kalam ilhad. Yang punya kalam dikatakan mulhid. Penyeleweng dalam agama. Memasukkan apa yang bukan dari agama ke dalam agama. Itu namanya mulhid. Di antara tadi kalam. Allahumma salli ala Muhammad tibil kulub wadawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha. Dan semisalnya itu. Nah, itu adalah kalam yang kalam ilhadi. Pemilik kalam adalah mulhid. Kenapa? Karena syirik dimasukkan dalam kategori ibadah. Namun ini. Nah, itu sebagian contoh daripada ilhad. Fantaba'a bi al-khalqul katsir. Kata beliau, fantaba'a bi al-khalqul katsir. Maka kitab ini al-khalq katsir, banyak dari kalangan manusia yang mengambil manfaat dengannya. Intafa'a mengambil manfaat, naf'a'a memberikan manfaat. Intafa'a mengambil manfaat, kalau naf'a'a memberikan manfaat. Jadi yang mengambil manfaat dengan kitab ini adalah al-khalqul katsiru. Banyak sekali dari kalangan manusia hamba Allah. Wal jamul ghafiru, sama saja. Jamul ghafiru adalah banyak dari kalangan manusia yang mengambil manfaat dari kitab ini. Dan memang ini terbukti, ini bukan bohong. Ini zaman beliau ditulis, zaman beliau menulis ini. Gimana ini zaman sekarang? Di penjuru alam dunia ini, kitab ini jadikan rujukan untuk dibaca Ahlussunnah. Zaman beliau menulis ini kapan ini? Ya kan? Berapa ratus tahun yang lalu? Nah. Paham? Dulu di negeri kita, di kampung kita ini mana ada? Orang yang mengajar tauhid, mana ada? Sebelum saya lahir tahun 60 sampai umur 30 tahun baru dipelajari kitab ini di desa kita. Ya kan? Perhatikan itu. Ya. Maka dengan demikian, kitab ini sebagai apa? Sebagai benderanya para muwahhidin dan yang telah mengambil manfaat dengan kitab tauhid tadi adalah al-khalqul katsir wal jamul ghafir. Fa inna hadzal imam rahimahullah fi mabda'i man sa'ihi qad sarahal Allahu sadrahu lil haqqi al mubin. Maka sungguh imam ini, siapa imam ini? Fa inna hadzal imam, hadza ini simsara, ya kan? Imam siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fi mabda'i man sa'i, dalam awal tumbuhnya beliau, sungguh Allah telah membentangkan hatinya beliau untuk kebenaran yang sangat nyata. Alladzi ba'athallahu bil mursalin al-haqqil mubin, alladzi na'atnya. Na'atnya al-haqqil mubin. Alladzi ini. Yaitu haqqil mubin yang dengan haqqil mubin itu Allah mengutus nabinya. Mengutus para utusannya. Ringkasnya, Ashabul Abdullah termasuk orang yang sejak awal tumbuhnya telah dibentangkan dadanya oleh Allah untuk menerima kebenaran. Kebenaran yang telah Allah utus dengannya para utusannya. Jadi ringkasnya, Ashabul Abdullah termasuk pembawa, penerus, pembaru dakwanya para al-anbiya wal para rusul. Apa milik? Nah. Maka itu bagi orang yang membaca kitab ini seharusnya memahami maksud dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Nah. Apa itu tadi? Al-Haqqul Mubin. Yang Allah mengutus dengan Haqqul Mubin itu terhadap para utusannya. Min ikhlasul ibadah bijami anwa'iha lillahi rabbil alamin. Berupa memurnikan ibadah dengan seluruh macam-macamnya ibadah tadi hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini namanya apa? Berupa pemurnian ibadah hanyalah untuk Allah. Enggak akan lurus pemurnian ini kecuali dengan membantah syirik, membantah bid'ah. Hah? Enggak akan lurus kecuali dengan membantah syirik, membantah bid'ah. Wa mingkari ma kana 'alal katsir min syirkil awali min syirkil musyrikin. Berupa apa? Pengingkaran apa yang dulu
dijadikan pijakan oleh banyak manusia berupa syiriknya al-musyrikin. Jadi kitab ini datang dengan upaya untuk mewujudkan ikhlas al-ibadah hanyalah untuk Allah dalam seluruh jenis ibadah dan macam-macamnya, dan pengingkaran apa yang dulu dijadikan pijakan oleh banyak dari kalangan yang melancarkan dan memasarkan syiriknya musyrikin. Fa'alallahu himmatahu, fa'alallahu ini fi'il madhi, fa'alallahu himmatahu, maka Allah meninggikan himmahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa himmah? Kesemangatannya. Ya kan? Keinginannya yang kuat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawwa azimatahu, dan Allah memberikan kekuatan, memperkuat azimahnya, membuat tekadnya. Jadi tekadnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diperkuat oleh Allah taala, dikuatkan oleh taala, wa tasadda li da'ati al-nasd ila tauhid, wa tasadda wasta'adda. Dan beliau Syekh Muhammad bersedia untuk mendawai ahlu nasid kepada tauhid. Tasaddalahu istaddalahu. Dan beliau Syekh Muhammad bin tasaddali da'at ahli nasid ila tauhid, beliau dengan kekuatannya dari Allah taala, tekad yang dikuatkan oleh Allah taala, beliau bersedia sanggup untuk mendawai ahlu nasid. Nasid itu di mana? Di Riyadh. Kemana dawanya? Kepada tauhid. Jadi melewati beberapa perkara yang mencapekkan dan meletihkan. Diusir pindah tempat, diusir pindah tempat. Ya kan? Watasat dalil dari ahli tanzil bin al-Tawhid buat Allah diwa asasul Islam wal iman. Yang mana bahasanya tauhid adalah alat naat, naatnya tauhid. Ini namanya apa? Naat ini. Kedudukannya jer. Bahwasanya beliau bersedia untuk mendakwakan kepada ahlun nasid kepada dakwah tauhid, yang mana tauhid adalah asas landasan Islam dan iman. Wa nahawum an ibadatil asjar wal ahjar wal kubur wa tawagid wal awsan. Dan beliau melarang ahlun nasid dari beribadah kepada pohon-pohon, batu-batu, dan kuburan-kuburan. Nah, mafhum? Sekarang siapa yang melarang dakwah kepada mengibadahi kuburan? Ini enggak ada kaitannya loh, ahlu tauhid. Jadi itu makanya ya, perhatikan. Jadi perjalanan dakwah ini adalah silih berganti. Nah, silih berganti. Ada yang mati, ada yang hidup. Terus penyambungnya sampai kiamat insyaallah taala. Jadi, dan beliau melarang mereka ahlun nasid dari beribadah kepada pohon-pohon, batu-batu, dan kuburan-kuburan, dan togut-togut, dan berhala-berhala. Nah. Kemudian, dan melarang wa'anil imani bisahara wal munajimin wal kuhan. Dan beliau juga melarang mereka ahlun nasid, melarang dari percaya beriman dengan, melarang dari percaya dan iman dengan para tukang sihir, dan ahli perbintangan, dan para dukun. Jadi siapa lawannya? Siapa lawan beliau? Tukang sihir. Siapa lawan beliau? Ahli perbintangan. Siapa lagi? Para dukun. Tengok. Ini lawannya beliau dari itu ketika berdakwah. Lawannya musyrikin, lawannya tukang sihir, lawannya pelaku maksiatnya. Fa'abdallahu bidakwati kulla mubtidatin wa dalalatin yadu ila kullu syaitanin. Maka Allah membatalkan dan mempunahkan dengan berkat dakwahnya beliau seluruh bid'ah dan seluruh kesesatan yang diseru kepada itu semuanya oleh seluruh syaitan. Seperti syaitan? Syaitan yang berupa manusia. Ini yang paling pertama diingkari. Yang kelihatan. Jangan dikira syaitan yang ya jiri majro, diambil bin Adam. Jangan dikira cuma itu saja. Tapi syaitan dari kalangan mubtadi'ah musyrikin. Allah membatalkan dengan, Allah mempunahkan dan mensirnakan dengan berkat dakwahnya beliau tadi seluruh bid'ah, seluruh kesesatan yang didakwakan oleh apa, yang diajakkan, yang diserukan oleh, yang dikampanyakan oleh seluruh syaitan. Seperti syaitan ini berupa manusia, berupa
dai yang mengajak pada kesehatan. Wa aqamallahu bi alamal jihad. Maka dengan dakwahnya beliau ini Allah menegakkan bendera jihad. Mengibarkan bendera jihad. Paham? Dengan dakwahnya beliau Allah mengibarkan bendera jihad wa adhada wa adhado fi subhal mu'aridin min al-syirk wal inat. Dengan dakwahnya beliau. Paham? Wa'ad adhabihi. Jadi dengan adanya beliau sahin sebagai seorang da'i. Wa'ad tahadoh. Artinya apa? Membantah dan membatalkan seluruh kerancaunya para penentang dari kalangan ahlu syirik dan ahlul inat, orang-orang yang congkak. Semua ahlu syirik dan semua orang yang congkak, semuanya sobatnya dibantah seluruhnya. Dipunahkan semuanya Allah Ta'ala dengan dakwahnya beliau. Wadana bil islami aksaru ahli tilkal bilad. Wadana bil islami aksaru ahli tilkal bilad. Maka ahlu nasid kebanyakan dengan berkat dakwahnya beliau mengikuti agama al-Islam yang benar. Al-hadir minhum wal-badi, baik yang dekat dan yang jauh. Al-hadir minhum, baik yang hadir di dekat di kota nasid itu dan yang jauh. Wantasar da'watu wa mu'allafatu fil afaq. Maka dakwah beliau menyebar. Karya-karya belum menyebar fi afaq di segala penjuru. Hatta akara lahu bil fadl. Hatta akara lahu bil fadl man kana. Ya kan, min ahli sikok. Sampai akhirnya. Ya kan. Yang dulu dari kalangan ahli sikok. Yang dulu penentang. Akhirnya apa? Mengaku tentang keutamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa ini? Inilah ya ikhwah. Jadi mau gak mau mereka harus tertundukkan dengan fakta. Mau gak mau mereka harus tertundukkan dengan fakta. Walaupun dulu penentang. Ujungnya mengakui. Ini berkat dakwah tauhid. Dari berkat orang yang mukhlis. Orang yang memiliki keikhlasan. Ya kan? Maka itu yang wujudnya dakwah di kampung kita ini. Dari tetangga desa seluruhnya. Siapa yang gak mengakui? Tinggal geleng-geleng kepala. Masya Allah. Ngikut gak ngikuti? Jelas. Mengakui. Ya kan? Tanya sama manusia yang ada. Suruh bilang jujur aja. Ya gak mengakui? Suruh membuktikan. Saya belum jumpa. Kecuali dari para pendengki. Ya kan? Nah itu. Gimana? Setuju? Nah itu. Mengakui. Baik. Illa mastahwadha ala syaitan, kecuali orang yang digelitir oleh syaitan. Kecuali orang yang digelitir oleh syaitan. Wa karha ila al-iman. Jadi bencikan oleh syaitan kepada dia keimanan. Wa karha nifal ala syaitan. Kecuali orang yang dibencikan oleh syaitan, digelitir oleh syaitan. Dan dibencikan al-iman kepada dia oleh syaitan. Fasara ala al-inat wa tughyan. Maka karena sudah digiring oleh syaitan, terus menerus fasara. Asara yusri asararan, terus menerus di atas kecongkaan dan melampaui batas. Mafhum ba'a katasbah al-jazira al-arab bidakwatihi. Kama qala Qatadah rahimahullah ta'ala an hali awwali hadhil umma innal muslimina lamma qalu la ilallah angkara dhalikal musyrikun wa kaburat alaihim wa taqabihim wa taqabihah iblis wa junudu. Faballahu illa ay yumdiyaha wa yudhiraha wa yuflitsaha wa yansuraha ala man nawaaha. Inna kalimatun min man khasama biha falajah wa man qatala biha nusirah. Innama ya'rifu ahlu hadhil jazirah lati yakta'uha ar-raqibu filayalin qalakil. Qala'il. Wa yasirin minan min dahr. Fifi amin minan nas la ya'rifuna wa la yukiruna biha. Insyaallah ini kita baca ulang nanti setelah apa? Waktu yang akan datang hari apa? Hari Kamis. Ya. Hari Kamis insyaallah. Tadi kalimat yang tadi tertinggal belum kita artikan, kita baca lagi nanti waktunya sudah habis. Juga sebagian tamu sudah rindu untuk pulang kampungnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma hamdika. Astaghfirullah ila anta.